Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Baru jadian, Maxime Boutier bikin Prilly Latuconsina stres berat. Baru juga jadian, Prilly Latuconsina sudah merasa stres berat pacaran dengan Maxime Boutier. Prilly mengaku sangat tersiksa, bahkan hingga berteriak minta bantuan. Apa yang sebenarnya terjadi pada dua sejoli ini? Rupanya, Prilly dan Maxime tak sejalan untuk urusan musik. Pria ganteng kelahiran Prancis itu senang sekali mendengarkan musik metal keras-keras, sementara telinga Prilly sangat terganggu. Lewat video yang diunggah ke Instagram Story, Prilly menunjukkan momen penyiksaan yang dialaminya saat satu mobil dengan Maxime. Sang pacar sangat menikmati hentakan lagu metal yang diputarnya, bahkan ikut sing along, sementara Prilly terus mengernyitkan dahi dan mendelik kesal. "Help me," tulis Prilly pada video itu. Di video lainnya, tampak Prilly makin tersiksa lantaran Maxime makin menggila. Ia menuliskan, "He's going to kill me. Oh, my God. Ah, tolong." Teriak Prilly. Namun Maxime tetap cuek menyanyikan lagu metal yang diputar di mobilnya. "Stop it. Stop it. I don't like it," ah Prilly berteriak-teriak di video terakhirnya sambil menutup telinganya. Sampai akhirnya, saking tak tahan dengan musik metal yang diputar Maxime, Prilly sontak membuka jendela mobil dan berteriak minta tolong, "Help me. Help me. Help me. Terima kasih,